Mukbang kali ini tidak masuk akal, challenge yang sangat berbahaya. Siapa yang bisa makan 20 ekor kodok bangkong ini tentunya kita akan kasih 10 juta. 20 ekor kita kasih 10 juta. Oh, kepalanya dimakan, kulitnya dimakan, tulangnya ditelan-telan aja. Anda siap makan ini? 1, 2, 3, go, motherfucker. Ya, nah, dikunyah jangan langsung telan, Mas. Bentar aja dikunyah. Kalau udah digigit. Welcome to mukbang in the hell, the last mukbang in the world. Kita bakal masak kodok bangkongnya sebelum kita akan mencari potensial pemukbang terbaik di dunia, guys. Tentunya di sini ada kodok bangkong, kodok bullfrog. Sekarang kita akan menggunakan oven dari Mito MO888. Mito Fantasi. Seperti yang kalian tahu, yang bisa habis ini 20 ekor kita akan kasih 10 juta rupiah. Satu ekornya kita akan kasih 100 ribu, 5 ekor 500 dan berkelipatannya. Oke, kita akan menggunakan Mito Fantasi oven. Kodok bullfrog yang kita masukin ke dalam sini. Ini kapasitasnya besar, 33 liter. Kita masukin ke dalam sini. Kodoknya, lu namanya. Oke, kita tutup. Oke, sekarang kita atur waktunya. 10 menit, suhu panasnya, atas bawah, celsiusnya 200. Kalian gunakan yang seperti ini, ayam, kue kering, roti, atau ikan juga bisa, guys. Mito Fantasi, MO888. Full body stainless steel mewah. Ukuran loe mentok sampai 35 dengan kedalaman 20 cm. Pemakaian listrik cuma 450-900 watt. Kapasitas 33 liter. Pengaturan waktu otomatis dilengkapi dengan bearing. Dan lampunya juga, dan mudah dibersihkan, mudah digunakan. Welcome to mukbang in the hell. Sekarang kita akan mencari orang yang punya potensial untuk mukbang terbaik di dunia. Mukbang kali ini tidak masuk akal, challenge yang sangat berbahaya dan tentunya sangat membangkongkan. Siapa yang bisa makan 20 ekor kodok bangkong ini tentunya kita akan kasih 10 juta. No gimmick, no settingan, no fak-fak. Benar? Babayo. Babayo. Bego. Babayo. Masa sih? Babayo. Lu udah coli? Babayo. Oke? Langsung saja kita cari orang-orang yang mau ikutan mukbang in the hell kita. 20 ekor kodok bangkong. Kasih lihat. Let's go. Oke, ayo yang bisa mukbang ini 20 ekor kita kasih 10 juta. Let's go. Mukbang 20 ekor kodok 10 juta. Bang. Aduh, enggak sanggup kayaknya. Enggak sanggup. Apaan tuh? Kodok bullfrog 20 ekor 10 juta. Ah, enggak makasih, Bos. Kodok. Kodok 20 ekor 10 juta. Harus kayak gini, kayak gini kita boleh. Enggak sanggup. Oke, kita cari yang paling berpotensial, yang bukan icip-icip doang. Pengen ketemu lu doang, Bos. Iya, siap. Hati-hati. Ya, bye-bye. Ayo yang mau ikutan mukbang 20 ekor kita kasih 10 juta. Apa tuh Bang Bon? Jago makan enggak? Buat makan enggak? Buat sih, Bang. Kita cari the next Tanboy Kun yang jago makan, yang punya potensial mukbang, bukan icip-icip doang. 20 ekor kita kasih 10 juta. 5 ekor 500. 10 ekor 2 juta. Kalau untuk yang 20 ekor ada waktunya. Kalau untuk 5 ekor 10 ekor enggak ada waktunya. 10 ekor 2 juta. Tapi makannya bukan cuma dagingnya dong, dari kepala sampai kaki. Kasih angkat, coba kasih lihat. Ambil satu ekor, semuanya, utuh. Ini petel kodok, bukan petel ayam. Ini boleh dimakan, aman. Mau? Gas. Gas kata emang gas, Bang. Oke, mudah-mudahan bukan icip-icip doang. Langsung aja, guys, kita coba yang ini. Oke, guys, kita sudah ketemu dengan peserta pertama kita, Bang Leonardo. Dari mana? Sumatera Utara. Anda siap menerima tantangan saya? Siap. Ini adalah mukbang in the hell. Kita di sini, Mas, untuk mencari seorang pemakan pemukbang terbaik di dunia. Kita tahu warga negara kita sangat banyak jumlahnya. Kita mencari the next Tanboy Kun. Anda siap? Mas tahu Tanboy Kun? Tahu. Tahu saya? Tahu Miabi? Tahu. Lebih tahu lagi. Di sini di hadapan Mas sudah ada 20 ekor kodok. Ini adalah kodok bullfrog yang biasa disajikan di restoran China atau restoran-restoran lainnya. Ini kodok sangat mahal, 1 kilonya 250.000. Jadi di hadapan Mas ini sudah ada juta-jutaan daging yang Mas siap santap. Tapi tidak mudah, Mas, untuk menjadi seorang pemukbang handal. Mas, kalau bisa habis ini kita akan kasih 10 juta dengan waktu. Karom, kalau kita enggak kasih waktu, Mas bisa makan seharian. Mendingan Mas sodomi kodok ini aja. Benar? Benar. Kalau satu ekor Mas makan 100 ribu, 5 ekor 500 ribu, 10 ekor 2 juta. 15 ekor 5 juta. 20 ekor 10 juta. Dengan catatan 20 ekor 20 menit, oke? Sisa tulang aja ya. Sisa tulang aja, kepala juga harus dimakan. Karena kita mencari sosok Iron Man, kita mencari superhero. Kalau mau cocol, ini ada cabai-cabai ya, ada lalapan. Kalau misalnya enek, tinggal pakai lalapan juga. Oke, mengerti? Oke, guys, ya di sini ada Mas siapa? Jangan dulu sabar-sabar dong. Mas, namanya siapa, Bang? Namanya siapa? Gilang. Gilang, Mas Gilang, juragan 99. Iya, mirip ya. Mirip dikit ya. Mirip dikit, Mas, masih ini. Kuliah. Kuliah. Oh, ya masih kuliah.
Oke, di sini ada peserta kita, temennya yang tadi itu ya. Anda siap makan ini? Siap. Anda siap menjadi pemukbang terbaik di dunia? Siap. Kita butuh orang yang benar-benar mempunyai talenta. Mas, tapi kalau cuma motek doang, kakinya mas disodomi loh. Iya, ya. Kita isep ya. Oke, siapa sih? Namanya siapa? Gilbert. Gilbert. Kita tidak paksa ya. Tangannya di atas makannya, mukbangnya. Kalau tidak kuat, jangan dipaksa. Makan kepala, kulit, dan daging. Untuk tulang-tulangnya silakan dilepe atau ditaruh di sini. Oke? Okay? Ini ada sambal, ini ada lalapan. Oke, guys. Kali ini kita mendapatkan satu peserta lagi. Seperti yang gue bilang sih, banyak pesertanya. Namanya siapa? Goslo. Goslo. Langsung saja, satu ekornya seperti yang mas tahu. Kalau mas habisin itu, kita kasih 10 juta. Kalau dapat 10 juta, buat apa? Mabok. Oke, bapak siapa, pak? Uco. Bapak Uco. Bapak, tantangannya seperti tadi yang bapak tahu. Makan kodok ya. Makan saja. Ini adalah kodok bullfrog. Satu ekornya 100 ribu. Dua ekor 300. Tiga ekor 500. Let's go. 1, 2, 3, go. Kasih lihat. Ini. Ih, langsung telan anjing. Makan yang brutal, pak. Makan yang brutal. Karena ini adalah mukbang in the hell, bukan mukbang in the heaven. Aman, aman. Oke. Gimana? Enak? Good. Gak bisa bicara. Oh, jangan bicara. Bicara fokus 10 juta. Jadi guys ya, video ini mukbang ini tidak akan kita cut-cut ya. No cut-cut gak jalin ya? Cut-cut ya jalin. Iya, karena mukbang seperti inilah ya. Kayak kecubung. Oke, masih bisa dimakan. Tulangnya kalau mau dilepehin, dibuang saja. Sudah ada piring yang kita sediakan di sana ya. Jangan dipaksa. Oke, dipetek ya, dipetek-petekin. Ya, langsung saja. Iya, tulangnya. Oh iya, boleh juga. Dipisah-pisahin. Iya, nang. Eh, pakai lalapan. Wih deh, mukbangkers ya. Wih deh, kayak orang Vietnam aja mas ya. Wih deh. Om Joni. Om Joni, iya. Edo, lu jangan sampai kesumpel mulutnya. Nggak. Gimana rasanya? Jangan ditanya deh. Jangan-jangan, ayo mas, lanjut mas. Anggap aja chicken ini positif. Timunnya enak. Iya. Ini mas Gilang kelaparan. Mas Gilang kelaparan, iya. Mas, kenapa mas? Terang. Yang ini agak diem, boy. Agak diem. Yang ini agak mempunyai potensi nih. Potensi. Maksudnya mempunyai talenta. Iya, bos. Talentanya ada, bos. Diem menghanyutkan, boy. Oke. Terhenti. Terdiam. Iya. Kau kayak kebelet. Kayak kebelet. Mau berak, mas? Enggak, sak. Oh, enggak. Sabuknya kencengan katanya. Oh, sabuknya. Itu ada kulit-kulitnya. Silakan langsung dicocol saja, mas. Kasih lihat ke kamera, mas. Kasih lihat, mas. Iya, 1, 2, siji loro opet. Wah. Iya. Yeah. Sepertinya Anda belum pernah makan ini ya? Belum. Sangat membangunkan. Ah. Keras gigi. Minum, minum. Gak apa-apa. Iya. Hah? Belum. Belum apa? Tulang. Ya, tulang. Oh, tulang. Digigit dong, mas. Ya, dipunya kek itu. Iya, dipunya jangan langsung telan, mas. Wow, yang ini pakai teknik langsung telan, boy. Tidak ada tulang-tulang yang dikeluarkan. Wih, deh. Enak. Silakan. Iya, Mas Bob sangat meresapi, sangat brutal, sama kulit-kulitnya. Dicocol, silakan, dicocol. Ular kan dia amis. Oh, ini nggak amis. Nggak amis ya, Pak ya? Nggak. Enak, Pak. Enak. Pak. Apalagi mau bayar kos ini, Pak. Oh, mau bayar kos. Oh iya sih, makanya tambah enak ya. Lebih semangat. Lebih semangat, ayo, Pak. Iya, Edo cek dong tulang-tulangnya apa bukan? Jangan-jangan ada bukan tulangnya ya. Sangat santai Bapak ini ya. Agak kalem ya, agak kalem. Kasih, Bang. Tulangnya kecil-kecil ya, agak susah ya, tapi nggak apa-apa. Kalau Mas habis 5 ekor juga dapat uangnya. Serius banget ya, serius ya. Ini kerasukan, Mas. Tulangnya keselak. Oh, tulangnya keselak. Jadi pas ada minum. Sangat membanggakan, guys ya. Pemuda ini umur berapa umur? Ya, jangan diajak ngomong nanti keselak. 20, kayaknya 25. Kalau iya, yang kuat. Ya, sudah nikah? Ya. Belum. Oke.
kami chat. Kami chat. Duitnya dapat buat apa nih? Biaya hidup. Biaya hidup. Enggak mas, anggap aja ini mas. Ayam. Ayam, anggap aja ayam. Ayam kampus, ayam kampus. Hanya ilusi mas, hanya ilusi. Kasih lihat ke kamera mas, kasih lihat ke kodoknya, kodok-kodoknya. Itu belum habis mas ya. Kodok-kodok. Belum habis ya. Apa lu dong? Bukan lu yang makan. Lu jangan gitu dong. Semalam lu main micet. Berapa duit? 250. Rara bukan? Rara lagi lu. Enak gitu mas. Mau kan? Ayo mas. Ayo. Ayam. Ayam. Ya tidak apa-apa ya, maaf ya. Maaf ya. Cocok saus aja, anggap aja tai saja. Tidak apa-apa. Kita lagi dalam masa pencarian guys ya. Orang yang mempunyai potensi untuk mukbang. Karena kalau kita ketemu, kita jadiin YouTuber. Kita jadiin kru kita. Benar. Oke. Cocol sambal, iya, kulitnya, dagingnya. Dia agak nggak ngomong ya, nggak ada ekspresi ya dia ya. Tapi habis, bos. Tiba-tiba habis. Satu habis. Iya, tiba-tiba satu habis. Wih, di gila. Pakai lalapan nggak tuh? Iya, pakai lalapan nggak tuh. Ih. Ini kita ada dildo di sini mungkin. Maaf, canda. Iya, makan. Nggak apa-apa ya. Memang gitu, mas. Kalau itu nggak apa-apa sih ya. Nah, nggak apa-apa, dibersihin aja. Ih, di gila. Nasi Padang. Nasi Padang. Pakai tangan, guys. Iya, kayak makan nasi Padang. Kayak ayam. Kayak ayam. Ayo, minimal habisin 5. Tangan sudah dua ekor kodoknya. Sudah dua ekor kodoknya. Ayam ayo. Ayam. Yang makan di sini yang muntah di sana. Nah, mas ayam. Ayam mas ayam. Nah. Bisa. Jangan keselak nanti pulangnya. Lepain aja. Muntah aja dimuntahin. Kalau sudah digigit. Udah muntahin. Udah muntahin. Soalnya langsung telan dia, muntahin. Di ini mas. Dia langsung telan soalnya. Kayak udah keras soalnya. Udah. Enggak, belum. Jangan jauh-jauh minum. Jangan jauh-jauh, gigit aja gitu. Gigit telan minum. Kita langsung telan. Hah? Udah masuk? Belum. Jadi minum lagi. Minum lagi. Masa langsung telan sih. Oke, tadi peserta ini sempat keselak ya guys ya. Satu kaki langsung main telan. Itu tekniknya sangat berbahaya dan sangat membagongkan ya mas ya. Harusnya mas peletek-peletek dulu, jangan seperti itu mas. Saya tahu mas melakukan apapun demi uang, tapi bukan seperti apa. Kita sempat kaget mas. Takut mas. Ya. Untungnya sudah tidak apa-apa. Mas Bob memiliki kesepakatan super. Kepalanya dimakan nih, Bob? Boleh dong. Kepalanya kalau ada tengkorak-tengkoraknya dipeletekin dulu nggak apa-apa. Mas. Wih, ada Tokopedia. Ayo mas, dicocol sambal juga boleh. Iya, wih. Enak, bener. Ini seperti mukbang di Thailand, Vietnam. Ternyata kita mempunyai orang-orang yang berpotensi untuk menyaingi mereka juga. Menyaingi mereka, bos. Benar. Dicocol. Iya. Gokil. Wih, di. Woi, kriuk. Enak, Bang. Enak ya? Enak. Oke, ini satu-satunya peserta yang bilang paling enak, guys, ya. Iya, dari tadi pada mau muntah. Iya. Kita menunggu. Dibebek. Waduh. Dibebek, ta. Tak dibebeskan, ta. Waing, ta. Nah, tinggalin. Enakan kering, deh, kan? Iya, enakan kering. Ini makan juga? Kongfu. Iya, makan, Pak. Kulitnya? Iya, kulitnya dimakan, Pak. Udah. Dimakan juga, Pak, kulitnya, Pak. Apakah bersih?
Enjoy, enjoy ya. Enjoy, si Bapak enjoy life ya. Baru terakhir ya. Iya, ini kodok baru satu ekor ya. Baru satu ekor. Baru satu ekor. Ini masih gimana Pak? Masih belum bersih Pak sebenarnya Pak. Sayang sekali, jadi habiskan saja Pak. Suka gadis atau janda Pak? Janda lebih menawar. Makan dulu aja Mas, fokus Mas, nanti mati lagi. Keselak ya, dicocol-cocol juga guys ya. Iya, satu ekor ternyata susah juga ya. Sangat susah juga. Ternyata tidaklah gampang. Ternyata satu ekor 5 menit sangat tidak manusiawi. Challenge mukbang in the hell kita. Tapi kita sudah melihat sosok Leonardo da Vinci adalah pemakan segalanya. Dia berani. Yang susah di bagian kepala. Yang susah di bagian kepala. Oke, jadi buat nanti yang coba yang paling susah itu di bagian kepala. Woi, cocok. Woi, cocok. Digigit-gigit saja, iya. Iya, digigit-gigit saja. Nah, teknik apa yang Mas gunakan? Sepertinya teknik blowjob. Semoga Masnya kalah, duit kita aman. Iya. Sangat menjiwai, iya. Sangat menjiwai. Enak, Mas? Lanjut, Mas. Demi uang, Mas. Oh, sepertinya dua sudah cukup. Apakah demikian? Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Manusia nggak pernah ada puasnya. Dipletek-pletek dagingnya. Sebenarnya seperti ayam ini. Seperti ayam. Jadi, Mas, kalau misalnya makan kodok, dapat uang, dapat kesehatan, Mas. Dapat kesehatan. Gitu, Mas. Tenang aja. Dompet terisi. Kulitnya yang buat enek. Kulitnya enek ya, Mas? Ya? Dicocol. Gimana? Anggap aja ini Chicken University. Masih mau ikutan, mau lanjut. Kalau tidak kuat, jangan dipaksa. Iya. Jangan dipaksa, Mas. Oh, ya, habis ini. Habis ini aja, Mas. Udah gak kuat? Gak kuat, Mas. Ya. Udah gak kuat, guys. Oke, gagal. Gagal. Gimana sih, Mas? Mas? Apa yang membuat Anda susah makan kodok ini? Jelaskan ke teman-teman. Kulit. Kulit. Kulitnya. Rasanya gimana? Kulitnya enek-enek gimana? Enek-enek gimana? Kepalanya? Kepala tulang kecil-kecil. Kalau untuk dagingnya? Enak. Oke, nggak apa-apa, Mas Leonardo makan dua walaupun satunya nggak habis, kita hitung habis saja. Iya bos, kita jadi kan baik. 200.000 buat Mas Leonardo. Bayangin itu busuk. Gerah guys, ayo. Tapi tidak apa-apa, 100.000 sudah dapat makan, dapat uang ya, tidak apa-apa. Gimana rasanya ke teman-teman, kasih tahu dong. Sugesti aja. Oh, kalau sugesti aja. Rasa sih aman lah ya. Ya aman. Ini sudah tidak kuat dia bos. Sudah tidak kuat. Hampir 10 menit sudah Mas, sudah mustahil. Lanjut nggak? Tai-tainya banyak loh. Mau lanjut nggak? Ketiga nih. Ketiga. Kodok ketiga. Mau lanjut? Nggak. Sudah tidak berhasil. Ya Allah. Dua kodok. 200.000. Partisipasinya rasanya gimana? Kenyal. Oke. Okay. Jadi kalau baik sih gini aja. Ini digigit-gigit dulu. Ya, tulang-tulangnya juga kita takut ya, ini. Iya aja tapi ditolak. Iya, lu mah nanti salahnya kita lagi. Udah. Udah kayaknya enggak sanggup. Udah enggak sanggup. Udah enggak usah aja ya. Sekian. Lagi deh. Udah masuk kan? Oke, nasinya telan lagi. Itu makanannya pakai itu. Makanan. Mas habis itu kita kasih. Buat nanti. Telan aja lu telan. Oke. Iya, sepertinya kita belum menemukan orang yang berpotensi, tapi tidak apa-apa. Mas Bob, terima kasih partisipasinya. Sudah penting enak. Yang penting enak. Okay. Apalagi dimakan dibayar kan? Makan dibayar. Ya, sudah makan dibayar lagi. Hore! Tepuk tangan. Thank you. Kita menghilangkan yang bersih. Kalau kalau gitu. Di Edo jadi anaknya aja ya. Oke, okay, Bapak sudah tidak sanggup guys ya, tidak apa-apa. Tapi Bapak sering makan kodok? Kodok sawah, Pak. Oh, kodok sawah. Sawah ya, Pak. Oke, okay, tidak apa-apa, Pak. Ini partisipasinya buat Bapak satu ekor saja. Makasih, Bang. Ya, sama-sama. Oke, okay, guys, kita belum menemukan seorang pemukbang yang handal. Tentu saja kita akan terus-terusan mencari pemenang dari mukbang in the hell kita. Sebenarnya ini bisa kalau dilakukan oleh orang yang tepat. Benar? Benar, Bos. Sayang sekali kita menemukan orang-orang yang masih icip-icip. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, beli baju, link di bawah ini. Bye-bye. Mukbang in the hell.